Iya, iya, betul, Bu. Dua orang, Pak. Cadangan. Oh, ada cadangan satu lagi, Bu. Iya, belum lagi mana tuh. Aslinya satu enggak bagus, satu lagi iya, betul. Pakai mana tuh. Oke, Pak, mulai, Pak. Nanti saya ke chatting presensi. Untuk menyampaikan materinya kepada Pak Eko, kami persilahkan. Tidak boleh, lana adik duduk di kepula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Kasih aja, ini saya ingin menyampaikan cara membuat sertifikat dengan Melmatch. Jadi mungkin ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu semua.
Namun ini yang bisa saya sampaikan, mungkin juga ini salah satu syarat untuk penugasan kita. Jadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu ada juga yang belum mana tahu bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu, di sini membuat sertifikat dengan Melbet. Mungkin kita perlu tahu dulu apa itu Melmatch, yaitu kemampuan kemampuan komputer untuk dikirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Secara teknis dibutuhkan dua buah file yang mengolahnya. Yang pertama adalah surat, yang pertama adalah isi surat, sedangkan yang lainnya data kepada surat tersebut dikirimkan. Jadi ada dua file yang dibutuhkan Bapak Ibu. Pertama file sertifikat itu sendiri, yang kedua data akan dikirim ke mana. Selanjutnya manfaatnya Melmet ini membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya bisa jadi surat, bisa jadi sertifikat, label atau amplop yang sama yang isinya sama namun penerimanya berbeda. Jadi sangat membantu sekali bila untuk menulis surat yang banyak Bapak Ibu. Selanjutnya langkah-langkah untuk membuat Melmet Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah disampaikan harus ada dua file. Yang pertama file Microsoft Word ya, karena di sini saya membuat sertifikat dengan Microsoft Word. Baik bisa berupa sertifikat, undangan atau surat keterangan. Kita sudah siapkan formatnya. Selanjutnya yang kedua kita siapkan data pendukung. Data pendukung ini adalah data isian dari format sertifikat yang baru saja tadi kita tampilkan. Jadi kalau di sini saya contohkan, saya membuat sertifikat, di situ saya perlu memasukkan nomor seri atau nomor surat lah, anggap ini Bapak Ibu ya, nomor sertifikat, kemudian nama penerima, nama siswanya, tempat tanggal lahir, jurnal, nilai buku besar, nilai siklus, nilai pajak, nilai komputer akuntansi, dan nilai akhir. Jadi ini saya buat dalam bentuk Microsoft Excel. Tujuan dan nilai-nilainya ini ya, dari file Microsoft Word tadi Bapak Ibu, kita bisa pilih mailing, kemudian step by step Helmet Wizard di sini Bapak Ibu, seperti yang ditampilkan di share screen. Selanjutnya langkah kedua di sini, di pojok kanan bawah ada step 1 sampai 6 di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih yang next. Yang tahap pertama, langkah pertama. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua Bapak Ibu, di sini ada pilih next lagi karena kita nah masuk step ketiga. Dari 6 langkah di sini Bapak Ibu, kita bisa pilih browse untuk memilih file. Mohon maaf Pak Eko. Iya. Ada untuk Bu Rinci, mohon apa yang aktif ininya. Oke, kalau sudah silakan Pak Eko dilanjut kembali. Ya. Terima kasih Pak. Pada langkah yang ketiga atau muncul step 3 di sini Bapak Ibu, di pojok kanan bawah di sini nomor 3, maka kita pilih browse. Jadi kita pilih browse, kemudian kita cari file Excel dari data yang tadi, penerima, nama, nomor surat dan seterusnya. Ini daftar filenya, ini daftar nilai, kemudian kita pilih open. Nah, di sini kalau di sini dari Excel tadi terdiri dari beberapa sheet, kita bisa pilih sheet pertama, tapi karena ini hanya satu sheet tadi saya buat, satu lembar kerja, maka masuk di rekap saja, kemudian pilih OK di sini. Langkah selanjutnya akan ditampilkan hasil impor dari Excel-nya Bapak Ibu. Di sini ada nomor sertifikat, nama, tempat tanggal dan sebagainya. Kita bisa pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya kita mengisikan formulir di Microsoft Word. Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu, di sertifikat di sini ada nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir. Kita bisa pilih tempat untuk kita memasukkan nama, kemudian pilih mailings, insert mailmatch ini Bapak Ibu, kemudian kita pilih nama saja. Jadi nanti akan muncul namanya otomatis. Dan selanjutnya semuanya Bapak Ibu, baik dari itu bahasa nanti, nomor surat, nomor sertifikat, kemudian nilai-nilainya kita hanya memasukkan ke
apa namanya di sini yang sudah di yang sudah tertera ya Bapak Ibu. Setelah semua sampai nomor surat akhir semua selesai. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita setting, maka kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, review hasilnya semua nilai muncul. Kemudian lebih dari satu sertifikat, misalnya nomor sertifikat yang kedua, ketiga dan seterusnya, nanti otomatis sudah tersetting di sini. Mungkin itu atau mungkin di sini bisa saya demokan. Nah, di sini contoh sertifikat yang akan saya buat, ini ada formnya, form Microsoft Word-nya, kemudian di sini ada form Microsoft Excel-nya, data penerima tadi, nomor sertifikat, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya Bapak Ibu. Ini saya keluarkan dulu. Kita langsung pilih mailing, start mailing, kemudian step by step ini kita pilih Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya jelaskan dalam PowerPoint ya Bu. Nah, kita pilih next. Langkah kedua kita pilih next. Nah, ketiga ini kita bisa pilih browse untuk mencari file Excel yang sudah simpan tadi. Cari di sini saya menyimpannya pada presentasi nomor satu di sini daftar nilai, kemudian saya pilih open backup, saya pilih oke. Dan lagi, nah di sini Bapak Ibu kita tinggal menetapkan nomor suratnya, kita anggap ini nomor seri ini sebagai nomor surat ya Bapak kita. Nah, ini akan jadi nomor seri kalau kita review. Ini hasilnya nomor suratnya ada. Nah, kalau kita pilih nomor 2, nomor 3, dia akan berubah sesuai dengan data yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian nama, kita juga bisa pilih set, kemudian pilih nama. Nah, kita bisa pilih di sini. Ini sudah jadi. Selanjutnya, tempat lahir. Kemudian tanggal lahir juga sama, Pak Ibu. Tanggal lahir. Kemudian nilai-nilai di bawah ini. Nilai jurnal kita isikan. Jurnal, nilai buku besar kita isikan sesuai dengan form yang ini Bapak Ibu, plus alja kompat, dan terakhir adalah nilai akhir. Nah, jadi sudah cukup Bapak Ibu, jadi kalau kita membuat sertifikat dalam jumlah banyak ini sudah kerjanya sama, cara membuatnya juga sama, waktunya yang diperlukan juga sama, tetapi kerjaan yang banyak itu bisa selesai dalam waktu singkat seperti ini. Jika kita tinggal pilih, ini nilainya juga akan berubah sesuai dengan belakangnya aja lah punggungnya penerimanya. Di sini saya contohkan kalau dia bisa meningkat, ini 1000 pun juga langkahnya sama. Mungkin itu Bapak Ibu, ini juga saya sajikan video. Nanti di video ini nanti bisa saya share ke grup Bapak Ibu, ada yang ingin belajar seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator. Halo. Oke, makasih banyak Bapak Eko yang telah menyampaikan materinya cukup bagus, bisa untuk membantu kita dalam pembuatan sertifikat. Jadi lebih cepat, lebih mudah kayaknya tadi. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, Bapak Ibu semuanya. Kepada Bapak Ibu semuanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bapak Eko tentang materi hari ini, yaitu tentang pembuatan sertifikat menggunakan MailMatch. Silakan Bapak Ibu semuanya dibuka forum diskusi atau tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo Pak Eko. Ya Pak. Iya, ini teman-teman kayaknya terpana atau gimana, nggak tahu juga nih. Jadi paham semua sepertinya. Ini karena ini materi yang menurut saya cukup bagus banget gitu kan,
untuk teman-teman yang mungkin dalam proses pembuatan sertifikat, apalagi untuk anak-anak sekarang, khusus anak SMK biasanya tuh banyak nih sertifikat-sertifikat prakerja dan semuanya itu kan banyak, ini cukup membantu nih sebenarnya nih. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya, ada yang mau disampaikan untuk Pak Eko, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada yang kurang jelas atau seperti apa, silakan. Artinya ada pertanyaan di chat Pak Moderator. Ya, ini ada pertanyaannya Pak Eko. Pakai aplikasi tadi Pak. Jadi ditanya apakah memang itu butuh aplikasi tersendiri atau cuman bawaan dari apa Office atau apa gitu. Silakan Pak Eko. Baik Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Muhammad Hasan Dauli tadi ya. Untuk memang tadi tidak menggunakan aplikasi Pak. Jadi cukup Microsoft Word yang Office yang biasa kita pakai itu saja. Cuma di sana ada menu mailing milmatch ya. Kita yang mungkin jarang banyak dipakai oleh kita, ternyata di sana bisa mempermudah pekerjaan kita untuk buat sertifikat. Jadi intinya tidak memakai aplikasi tambahan Pak, cukup dari Microsoft Office itu sendiri. Mungkin itu Pak jawaban saya Pak. Oke, makasih banyak Pak Eko. Ya, Pak Asin. Gimana Pak Daulay? Cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Ada lagi nih Pak dari Ibu Des Ruhnawati minta untuk dipraktek ulang Pak, itu jadi bisa diulangi prakteknya, mungkin ada beberapa yang mungkin tadi terlewat atau mungkin karena sinyal nggak tahu juga ini. Silakan Pak Eko. Baik Pak. Moderator. Baik. Iya Bu. Halo Pak Moderator. Iya Kak. Iya Bu. Saya di hadapan laptop nih. Kemarin ya. Saya dapat materi ini tapi udah lupa. Mohon kiranya Pak Eko pandu saya kemana. Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus Bu, suaranya Bu. Mohon kiranya saya dipandu, saya udah buka nih, laptop saya. Saya pengen tali nih, soalnya sangat bermanfaat nih, memudahkan pekerjaan. Oke Ibu, mungkin bisa saya bantu di sini. Ini Pak Eko sedang mempraktekkan ulang yang tadi, mungkin bisa diikutin pelan-pelan Pak Eko. Ada teman kita yang mengikuti sedang buka laptop. Sedang buka laptop. Buka apa tadi Pak? Store mail Pak. Ya. Baik, Pak, langsung ya. Iya, silakan Pak Eko. Jadi Ibu, pertama Bapak Ibu, kita punya harus punya file Word sertifikatnya dulu. Kemudian yang kedua kita punya daftar tujuan sertifikat atau nama-nama siswa, daftar nama siswa lah Bapak Ibu ya. Habis itu. Selanjutnya di sini kita buka Microsoft Word. Kemudian kita pilih mailing list di sini Bu. Mailing Bu. Kemudian ya, kita pilih start mail match di sini, step by step mail match wizard. Iya. Pilih yang mana nih banyak? Yang step by step ya Bu ya. Oh. Ya Bu. Saya catat lah ini. Terus saya kalau udah tua ini udah lali ini. sabar bu ini semangat kalau ibu-ibu ini. Oke. Setelah itu di pojok kanan bawah ini Bu ada step 1 sampai 6 Bu ya, kita pilih next. Nah ini untuk memilih dokumennya, kita pilih next. Terus keluar select dokumen dari. Ya ini kan Bu, select dokumen. Ini kan Bu ya. Oke. Next apa? Ya kita pilih next. Kemudian next. Current dokumen, kita pilih next lagi Bu. Mana nih?
step 2 kan. Ya. Kemudian di sini ada browse, Bu ya. Gimana, Bu? Pilih next lagi ya. Step 3 ini kita pilih browse, Bu. Kita step 2 sampai 6, saya pilih mana? Next. Sampai step 3 sekarang kan, Bu ya. Gimana, Bu? Dua. Yes, step 2 sampai 6. Next. Step 3 pilih browse. Kita cari file yang kita simpan, file Excel tadi, Bu. Gimana kita cari di browse? Ya, browse nih ya. Kita browse. Kemudian kita cari file Excel-nya, Bu. Nah, saya tadi menyimpannya di desktop. Kemudian presentasi 1 di sini, Bu. Nah, pilih file Excel-nya, Bu. Ini, sini, sini. Jangan juga lebih kok. Kenapa, Ibu? Terus, kemudian kita cari file Excel-nya, Bu. Yang daftar nama dulu. Suara tadi. Daftar nama yang ya. Iya. Sudah, Ibu. Kemudian kita pilih open. Tampil seperti ini, Ibu. Ya. Ya, kemudian kita pilih OK, Bu. Oke. Ini data yang baru saja kita dari Excel tadi, Bu, ya. Kemudian kita pilih OK. Sudah, Ibu. Ya, selanjutnya untuk nomor ini kan ruang untuk meletakkan nomor surat ya, Bu. Kemudian kita pilih mailing, di sini ada insert mailing. Ya, Bu. Mailing kemudian. Kenapa, Bu? Nomor surat. Nah, nomor surat kan ini tempat untuk nomor surat nih kita. Kita kursornya kita letakkan di sini, kemudian kita pilih mailing, kemudian insert image ini, Bu ya. Mailing.